kita menyebut satu benda, kita tak niat pun, yang yang tiba-tiba isi kita terasa, contohnya kan, ha, kita tak maksudkan macam tu pun, tiba-tiba isi kita terasa. Tapi manusia menghukum dengan apa yang apa yang dia dengar dan apa yang dia nak dengar, apa yang dia dengar dan apa yang dia nak dengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami, Allah dengar semua benda ucapan lisan kita, sama ada kita niat ataupun tak. Itu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui perkara-perkara itu.